Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalau diurai lagi, ya, ternyata itu hanya semacam uap. Setelah dilihat, uapnya habis. Jadi cahayanya sebetulnya bukan wujud, hanya wujud maya, wujud kamuflase. Alam raya ini adalah alam maya, Bapak Ibu. Ini hanya energi-energi yang tampil sebagai polpen, tampil sebagai bapak ibu, tampil sebagai pohon, tampil sebagai gunung. Partikel sama dengan kemarin kita bahas kan. Adonan-adonan itu ada adonan jadi gelas, adonan jadi polpen, adonan jadi bapak, laptop. Hakikatnya semuanya ini siapa? Adonan. Apa itu adonan? Energi. Itu bisa dipecah. Tadinya uap, uap itu nothing. Ternyata yang ada adalah hanya Allah. Jadi tidak ada yang mewujud selain hanya Allah. Pantas Allah mengatakan Allahu muhitun wallahu muhitun ala kulli syai. Allah serba mencakupi, meliputi semuanya. Jadi sesungguhnya hakikat wujud itu tidak ada selain hanya Allah. Ternyata kalau idza fataha laka wajhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluk fa innahu ma fataha lak illa wa huwa yuridu ay ta'arrafa ilayka alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu 'alayka wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaihi. Perhatikan artinya, apabila Allah telah membukakan salah satu jalan ma'rifah, pengenalan diri kepada Allah bagimu, saya ulangi, mohon dihayati. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan ma'rifah, mengenal Allah bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi. Walaupun amalmu masih sangat sedikit sekali, Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah karena Dia ingin memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah engkau mengerti bahwa makrifat itu merupakan anugerah-Nya kepadamu? Sedangkan engkau mempersembahkan amal-amalmu kepadanya, apalah artinya apa yang engkau persembahkan kepadanya itu dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu? Ini saya ingin mengingatkan kita semua. Semua kita yang di masjid ini pasti pernah melakukan dosa, bukan? Tidak ada di sini manusia suci di masjid ini. Bahkan mungkin pernah kita melakukan langganan dosa besar sepanjang waktu. Lupakan itu semuanya, kata Ibnu Athaillah. Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan makrifah, ini penting makrifah, mengenal bagimu. Apa itu makrifah, Bapak Ibu? Tasawuf. Jangan hiraukan mengapa itu terjadi. Walaupun amalmu masih sangat sedikit sekali,
Allah membukakan pintu itu bagimu hanyalah karena Dia ingin memperkenalkan diri kepadamu. Bagaimana makrifat itu bisa diperoleh? Ayat-ayat yang mendukung begini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Mohon maaf Bapak Ibu. Tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, kerjaannya di masjid, puasa Senin Kamis, tapi tidak pernah mencari, menuntut ilmu, tidak pernah mengupgrade, mengembangkan ilmu pengetahuannya. Dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Dia tahu pokoknya aku menyembah katanya Allah. Allah seperti apa? Tidak pernah. Makanya itu orang yang tidak bisa belajar, sebaiknya memang mempunyai tarekat agar bisa diajari oleh mursyidnya. Tetapi pernah kita bahas, orang-orang tertentu tidak perlu mursyid. Apabila orang itu mampu belajar sendiri, diberikan kecerdasan oleh Allah, apalagi ada majelis-majelis taklim yang biasa diikuti, maka itu sebetulnya sudah lebih tinggi daripada tarekat. Tarekat itu para petani yang tidak pernah ada waktu membuka buku, buta huruf, maka dia ikut tarekat. Tarekat itu sibuk berdagang, gak ada pernah waktunya untuk belajar, ngaji, maka dia perlu pembimbing mursyid. Bapak Ibu, alhamdulillah ya, intensif melakukan pengkajian ini sudah S16 nih, bukan S3 lagi Bu. Subhanallah. Janjinya Allah di sini apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, melampaui orang yang puluhan tahun beribadah rutin tapi tidak pernah memahami hakikat Tuhan, tidak pernah memahami apa di balik ibadah ini, bagaimana cara beribadah yang baik, apa dan siapa sesungguhnya kita sembah. Inilah yang kita pelajari di dalam materi-materi tasawuf ini. Kita tidak hanya berfikih, mengamalkan, tapi tidak paham apa yang diamalkan. Itu adalah orang awam. Di sini kita diingatkan Bapak Ibu, kalau kita terus belajar, apalagi belajarnya tingkat tinggi ma'rifah, tasawuf, apa kata Ibnu Athaillah? Apabila Allah telah membukakan salah satu jalan ma'rifah mengenal Allah bagimu, jangan hiraukan mengapa itu terjadi. Seringkan kita begini, enggak mungkin saya kan langganan dosa. Dosa numpuk di dalam pundak saya sekian lama. Bandingkan tetangga yang memang hidupnya 24 jam di masjid. Memang iya. Tetapi bukankah Bapak itu pakai lift memahami makrifat sehingga potong kompas mendapatkan ilmu. Ada 3 anak tangga menuju Tuhan, Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita menempuh anak tangga ini pasti akan sampai. Dan semua agama mempunyai 3 anak tangga ini. Sepakat. Mau Hindu, mau Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, ahli perbandingan agama, persamaan semua agama ialah semua agama ingin memboyong umatnya secepat-cepatnya mendaki langit. Nah, ada 3 jalan menuju langit. Yang nomor 1 paling cepat Bapak Ibu ialah ma'rifah, pengenalan terhadap Tuhan. Jangan hiraukan 20-30 tahun yang lampau langganan dosa. Sebesar apapun dan selama apapun kita berdosa, kalau kita hadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah akan tampil sebagai Tuhan yang maha pengampun, maha pemaaf, maha penerima taubat. Tiga asmaul husna-nya itu. At-Tawwab, Allah maha penerima taubat. Al-Afu, Allah maha pemaaf. Al-Ghafur, Allah maha pengampun. Jadi kalau orang sudah bertaubat, memohon maaf dan istighfar, jangan lagi takut Allah tidak akan mengampuni dosanya. Sampai dikatakan oleh para sufi, orang yang sudah bertaubat, memohon maaf dan mohon ampun, masih saja ragu terhadap dosa-dosa masa lampaunya, itu sama dengan menuduh Allah tidak maha pengampun, tidak maha penerima taubat, dan tidak maha pemaaf. Sebesar apapun dosa hambanya, pengampunan Allah jauh lebih besar. Di sini kita diingatkan, apabila Allah membukakan salah satu jalan makrifah bagimu, maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi. Walaupun amalmu masih sangat sedikit sekali, walaupun dosanya pernah dilakukan itu bertumpuk-tumpuk, makrifah itu akan menggugurkan seluruh dosa-dosa masa lampau, Bapak Ibu. Ini malam Jumat kita datang belajar makrifah di masjid kita ini. Seandainya orang tahu kegunaan pelajaran makrifah, apalagi malam Jumat, Bapak Ibu, enggak ada orang mau tinggal di rumahnya. Tapi tidak semua orang diberi petunjuk. Hanya wajah-wajah surga inilah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Nah, Ibnu Abbas, sahabat setia ilmuwan Nabi ini, orang-orang yang berilmu, ya terutama ilmu ma'rifah, keunggulannya 700 derajat di atas orang-orang yang ahli fikih, orang beriman biasa. Beriman, beramal, tapi enggak paham hakikat ma'rifah. Pendatang baru, tapi langsung melejit. Kenapa? Jalan yang paling cepat menuju Tuhan, ma'rifah. Yang kedua, jalan menuju Tuhan ialah amalan-amalan keagamaan. Salat tahajud, puasa Senin Kamis, zikir, tafakkur, tadakkur. Bukan main. Itu naik juga. Ada orang, saya gak bisa, akal saya gak mampu belajar makrifah. Banyak kegiatan di kantor, di pasar. Aku bisanya hanya taat sholat duha, semua sholat sunat rawatib aku lakukan. Ada lagi orang yang ketiga, aku gak bisa marifahan. Aku juga gak bisa puasa Senin Kamis, gak tahan. Aku bisanya cari uang, insya Allah uang ini aku akan sedekahkan. Itu disebut dengan jalur amal soleh. Sama-sama mencapai langit, tapi yang paling puncak, yang paling cepat mendakinya ialah orang melalui jalur ma'rifah. Kalau ada orang ahli ma'rifah, ilmuwan, banyak ilmunya, taat lagi beribadah, ilmu amal sosialnya juga banyak, juga secepat kilat menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Diingatkan lagi Allah, Bapak Ibu. Ini bukan saya, bukan ulama, bukan nabi. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui, ngerti ya, ma'rifah, dan orang-orang yang tidak mengerti? Ada orang mengamalkan, tapi bagaimana caranya khusyuk? Bagaimana apa yang dilakukan pada saat berwudu, salat? Bagaimana caranya berpuasa, puasa khawas? Gak paham. Nah, kita memang pendek jangka tobatnya, baru 1 tahun bertobat. Tapi insya Allah, janji Allah, kalau kita belajar dan belajar, ma'rifah yang kita gunakan melejit melampaui orang yang puluhan tahun ahli ibadah. Di sini ada hadisnya nanti. Innama yasallah min ibadihil ulama. Yang saya garis bawahi, yang paling takut, kendaraan yang paling cepat, secepat kilat menuju Tuhan ialah ketakwaan, ketakutan. Yang paling takut kepada Allah itu
adalah al-ulama, orang yang ngerti, orang yang paham, orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan seperti kita semuanya di sini, Bapak Ibu. Ada orang ahli ibadah tapi ya enggak paham. Nah, kita insya Allah di samping mengamalkan juga paham, memahami apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita pahami. Ada orang hanya melakukan apa yang dia tidak paham. Ada orang memahami tapi dia tidak melakukan. Insya Allah kita di sini memahami apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita pahami. Itu jalur pintas menuju langit, Ibu Bapak. Ini ada ayatnya lagi. Wa ma yaqiluha illal alimun, itu banyak. Matul ladzina takhdhu min dunihi lahi awliya. Saya bacakan terjemahannya saja. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah rapuh, itu kan. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buatkan untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Kita dengarkan dulu surah itu. Ayat yang saya garis bawahi, wa ma yaqiluha illal alimun. Artinya tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang beriman. Jadi enggak bisa Bapak Ibu mencapai puncak ketinggian kalau tidak belajar. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, kata Rasulullah. Barang siapa yang menghendaki ketinggian martabat di dunia, harus kata kuncinya dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, barang siapa yang ingin mencapai ketinggian martabat di akhirat juga dengan ilmu. Wa man arada bainahuma, wa man arada huma, barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, maka dia harus dengan ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, memang pesan Rasulullah benar, tuntutlah ilmu. Minal mahdi ilal lahti, dari ayunan buayan itu sampai ke liang lahat. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah berhenti belajar. Ya. Berkah ibadah. Al-ulama'u warasatul anbiya. Kalau orang sudah pintar itu namanya ulama. Itu sudah menjadi ahli waris Nabi loh. Ahli waris spiritual Nabi ialah para ulama. Siapa ulama itu? Bukan saja yang duduk di sini memimpin salat, Bapak. Siapa yang memahami ma'rifah hakikat Allah itu sudah ulama. Jangan memandang enteng dirinya sendiri. Barang siapa yang sudah memahami ma'rifah, apa kata ulama dan ini? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-dini wa yulhimuhu rushda. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslimin. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, kemuliaan, maka Allah akan menjadikannya itu pandai mengenai agama dan dia diilhami oleh petunjuknya. Ada dua kata di situ, Ibu, Bapak. Barang siapa yang sudah sampai ke tingkat makrifah akan dapat bonus divine knowledge, diilhami. Gak mungkin orang yang tidak pernah belajar, basicnya gak ada, dapat ilham. Pangkalan penderatannya itu adalah pengetahuan. Percuma Allah menurunkan ilham kepada orang yang tidak bisa menggunakan potensi ilham itu. Nah, bonus yang paling istimewa kalau kita kuat dan rajin belajar ilmu-ilmu tentang kemakrifahan, tasawuf, maka Allah akan memberikan bonus. Saya ingin bertanya jujur, jawab jujur juga Bapak Ibu. Terbukti enggak apa yang dikatakan Nabi dalam hadis sahih? Sangat sahih, muttafaqun alaih. Di sini dikatakan barang siapa yang dikehendaki Allah, jadi itu petunjuk.
orang terpilih yang datang di sini untuk belajar, ya yufaqihu fid-dini, ya akan menjadikannya ya pandai mengenai agama, diberikan ke pemahaman yang baik tentang agama. Barang siapa yang memahami pemahaman agamanya yang bagus, Barang siapa tingkat makrifahnya terhadap Allah, Nabi, hari akhirat, persis seperti apa yang kita pernah bahas tahun-tahun yang lalu, 16 tahun di sini, ia diilhami petunjuknya, wa yulhimuhu rusda. Ibu tanpa pernah belajar, tanpa pernah membaca, tapi kok tiba-tiba muncul kecerdasan dari batinnya, dari benaknya. Siapa yang membisikin itu? Tiba-tiba muncul kearifan, ini yang harus saya lakukan, ini yang aku harus katakan, ini yang harus saya sikapi. Tiba-tiba ada feeling, aku gak mau kesana. Begitu kita gak kesana, untung saya gak kesana, masalah muncul kalau saya datang. Tadinya mau tidur enak, enggak, aku mau ke sana. Untung aku hadir, kalau aku enggak hadir pasti menyesal. Siapa yang memberikan bisikan-bisikan gaib seperti ini? Inilah yang disebut dengan ilham. Ilham itu tidak mesti harus dalam bentuk kata-kata. Ilham itu adalah pengayaan inisiatif. Contoh orang-orang yang mendapatkan ilham, dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Mohon maaf kalau saya salah Bapak Ibu. Orang yang rajin ke masjid Sunda Kelapa pasti sering dimintai pandangan oleh lingkungan masyarakatnya. Terkadang ada orang lebih tua, bagaimana ya seperti ini? Dan kita enggak tahu kok tiba-tiba, enggak pernah baca kitabnya, enggak pernah baca ayatnya, hadisnya, tiba-tiba keluar jawaban yang bisa memberikan kepuasan terhadap orang itu. Itulah yang disebut dengan wa yulhimuhu rusda. Allah memberikan ilham dalam bentuk petunjuk, jawaban kita yang diberikan kepada orang itu pas banget ya. Pak, maaf, persis benar apa yang ibu katakan. Kita juga bingung, apa sih yang saya katakan? Rasanya gak ada yang istimewa kan Ibu? Bagi kita itu biasa-biasa, tapi orang yang diberikan pandangan itu luar biasa baginya. Ciri-ciri ilham itu, kita gak sadar kalau ini ilham, tapi bermanfaat orang lain. Kita seringkah dipandang, ditempati curhat oleh tetangga, oleh mantu, mertua, anak, atau siapapun. Ya. Orang yang memahami makrifat Bapak Ibu diberikan berkah pada wajahnya, terdorong seperti magnet orang di sekitarnya untuk bertanya ya. Tapi jangan salah juga Ibu, Ibu pasti juga sering dimintai bantuan. Sebetulnya bukan itu yang dia minta. Dia minta sesuatu apapun yang ada miliki, yang ibu bapak miliki. Hei, salah alamat kamu, saya bukan orang yang mencari uang, saya sudah pensiun. Kok kenapa minta? Sebetulnya bukan materi yang dia minta. Dia tersedot oleh pancaran wajah kita yang sangat-sangat sakral itu baginya. Ya karena biasanya kalau orang minta itu adalah materi. Sebetulnya enggak dikasih pun juga enggak apa-apa. Yang penting itu bukti bahwa ada orang butuh terhadap kita. Benar enggak ini Bu Bapak? Pernah enggak dialami? Kalau Ibu tidak pernah mengalami, Bapak tidak pernah mengalami, berarti hadis ini salah. Apabila orang paham ilmu-ilmu keagamaan yang dalam, pasti sering orang bertanya kepada kita, dan pasti jawaban yang kita berikan terhadapnya menyentuh batinnya. Pas banget ya. Akhirnya berulang-ulang datang. Walaupun usia kita itu muda, tapi mampu memberikan pencerahan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Walaupun ilmu kita tidak sarjana, tidak kia, tidak profesor, tapi ada orang lebih nyambung aku dengan ini. Tidak gampang Ibu, Bapak, orang itu curhat terhadap seseorang.
sama dengan kita kan. Masa kita mau curhat orang yang tidak punya tanda-tanda wajah kesalehan? Itu ada daya sedotnya luar biasa. Nah makanya itu, inilah yang pernah kita bahas, warid. Orang yang punya makrifat tentu akan rajin melakukan wirid. Orang yang rajin melakukan wirid, pasti Allah akan menganugerahkan warid. Warid itu efek zikir, efek wirid. Tidak ada wirid yang disisihkan Allah, Bapak Ibu. Makin banyak wirid yang kita amalkan, semakin cahaya, cemerlang, energi muka ini menyedot daya pikat kita luar biasa kepada orang. Apalagi kalau ditambah dengan ibadah, subhanallah, ilmunya penuh di kepalanya, tapi rajin sujud tengah malam. Doakan saya, Bu. Doakan saya, Pak. Kok kenapa? Ada yang menyedot orang itu untuk minta tolong saya, Pak. Jangan menolak orang minta tolong kepada Bapak Ibu. Itu konsekuensi yang Allah berikan kepada Ibu. Makrifat yang kita miliki, maka itu pasti akan memasang tanda-tanda kekeramatan dalam wajah kita. Jangan sampai merusak-rusak kewibawaan muka Bapak Ibu. Rasulullah mengingatkan, jangan menodai, jangan merusak berkah di wajahnya dengan cara ketawa terbahak-bahak. Ketawa yang terbahak-bahak sampai keluar air matanya, meledak-ledak ketawanya, berkah yang selama ini kita pungut, kita kumpulkan, itu seperti topeng yang dibuang. Tahanlah dirinya untuk tidak ketawa terbahak-bahak, tapi tersenyum simpul itu sunnat. Al-basyasatu sunnatun. Al-basyasatu sadaqatun. Tersenyum simpul kepada orang itu sedekah, itu sunnat. Tanpa harus dengan uang, kita bisa sedekah setiap hari, lemparkan senyum cinta terhadap orang. Senyuman seorang ahli makrifat itu menembus batin, tapi senyuman artis yang pintar antagonistik itu, lain di muka, lain di hatinya, ya, itu enggak sama. Mohon maaf Bapak Ibu. Bacakan surah Al-Fatihah. Air ini suruh orang yang sakit perut